Sahabat Mumu dan sahabat Zaza, bertemu kembali dengan Mumu Zaza. Kali ini Mumu Zaza akan berbagi pengalaman menggambar menggunakan alat bantu correction pen. Mungkin kita lebih familiar dengan sebutan tip X. Siapa sangka bagian dari alat tulis ini dalam situasi tertentu punya peran yang besar dalam menggambar menggunakan pensil. Salah satunya saat saya menggambar air. Langsung saya praktekkan saja. Sebagai contoh, saya akan menggambar beberapa bebatuan di sungai, dan tip X tersebut akan saya gunakan untuk menggambar air. Sket batunya terlebih dahulu menggunakan pensil dengan kepekatan rendah. Di sini memakai pensil 2B. Kemudian arsir tipis-tipis. Lalu setelah itu dibikin detail kasar saja menggunakan pensil kepekatan tinggi. Di sini saya memakai pensil 8B. Sudah jadi batunya, beri sedikit arsir untuk airnya. Dan sekarang saatnya menggambar air menggunakan tip X. Perhatikan baik-baik, cukup mudah kan? Tidak perlu waktu lama. Dan hasilnya cukup untuk mewakili gambar air. Mari kita lihat bersama beberapa gambar yang memanfaatkan tip X sebagai alat bantu membuat gambar air. Kembali saya utarakan, menggambar pensil menggunakan pensil secara keseluruhan, mulai dari sketsa, arsir, hingga finishing, adalah teknik yang terbaik. Tip X atau correction pen ini hanyalah alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses menggambar pensil. Ini hanyalah cara instan, dan ini hanya bagian dari kreativitas. Sekian dulu, ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Semoga semakin pintar.